Apakah di sini kalian berencana mau bikin tato, terus mau tulis nama pacar atau pasangan kalian? Saran saya lebih baik dipikir-pikir lagi, teman-teman. Atau mending kayak klien saya yang satu ini. Nah, awal dia datang, dia bilang mau bikin tato nama seseorang. Dan di sini saya lihat karena namanya nama perempuan, jadi saya tanya, apa ini nama pacarmu? Nah, ternyata bukan, teman-teman. Ini adalah nama almarhumah ibunya. Jadi nggak pakai lama-lama, di sini saya langsung buatkan tatonya. Oh ya, kenapa di awal video saya bilang kalian kalau mau tato pasangan atau pacar kalian itu harus dipikir-pikir lagi? Di sini saya nggak ada maksud apa-apa, hanya mau berbagi pengalaman. Karena dari beberapa klien yang saya tatoin nama pacar mereka, 9 dari 10 orang itu mengcover lagi atau menutup lagi tato nama pacar atau pasangan mereka. By the way, ini gambarnya sudah selesai. Gimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Langsung aja di komen. Dan buat yang bertanya, ini harganya berapa? Kira-kira segini, teman-teman.